Halo sahabat semua, hari ini saya masak tumis tahu. Ini cara buatnya mudah sekali. Untuk sahabat yang ingin tahu cara pembuatannya, tonton terus videonya ya. Ini tumis tahunya cocok banget buat sarapan tanpa nasi bagi sahabat-sahabat yang lagi diet ya. Dan untuk minyaknya bisa dikurangi untuk sahabat yang ingin kurangin minyak ya. Masaknya simpel sekali. Pertama, tumis bawang merah. Kemudian bawang putih. Tomat, kemudian masukkan bawang daun. Ini bawang daunnya ditumis duluan supaya harum. Kemudian masukkan wortel. Beri air, beri garam. Kaldu bubuk, masukkan sawi. Masukkan tahu. Tumis tahu ini
cocok buat sarapan tanpa nasi bagi yang lagi diet ya. Jangan lupa koreksi rasa. Ini tumis tahunya sudah matang, tinggal kita sajikan. Untuk sahabat yang telah menonton videonya, terima kasih banyak ya. Sampai bertemu kembali di menu berikutnya, menu simple, enak, sehat. Terima kasih.